Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video saya. Di kesempatan video kali ini saya mau bikin tutorial cara membuat tire handle rem ya. Ini buat motor Honda Vario saya. Ini tirenya saya bikin dari kawat gantungan baju ya teman-teman. Dan ini lumayan kuat ya, jadi nggak gampang patah. Dan itu per yang terpasang juga bikinan sendiri ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat saja cara bikin pernya ya. Ini bahan-bahannya sudah saya siapkan. Ini ada gantungan baju sama kunci T ya dan tang. Oke, kita luruskan dulu kawatnya ya. Setelah itu kita letakkan di sini ya teman-teman. Terus kita ikat. Ini biar gampang untuk proses penggulungan ya. Oke teman-teman, setelah itu kita gulung kawatnya ya teman-teman. Seperti ini. Kita gulung 3 putaran saja ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya, gulungannya 3 baris ya teman-teman. Oke, kita copot dulu ikatannya ya. Oke teman-teman, jadinya seperti ini. Setelah itu kita bengkokkan bagian ujung-ujungnya ya. Kita rapikan dulu. Oke, kita bengkokkan seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kita potong. Untuk pemotongan yang bagian ujung yang bagian atas itu dipanjangin ya, seperti ini ya teman-teman. Dan yang ujung bagian bawah itu bengkokannya pendek ya. Oke teman-teman, seperti ini ya teman-teman. Tinggal kita potong. Ini untuk pemotongan yang bagian bawah pendek ya teman-teman. Jadi antara yang atas sama yang bawah tidak sama ya teman-teman. Jadi panjangan yang bagian atas ya.
teman-teman, dan ini hasilnya ya. Ini pernya sudah jadi dan siap dipakai ya teman-teman. Oke teman-teman, sangat mudah ya dan gampang ya teman-teman. Dan ini lumayan awet, nggak gampang patah ya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm.